ya, gara-gara ada penolakan terhadap tim Israel. Di survei ini kita menemukan bahwa yang dianggap bertanggung jawab itu antara lain adalah selain partai, ya, Ya. itu adalah nama dua gubernur. Kebetulan nama dua gubernur itu berasal dari PDIP. Cuman kan imbasnya ke Ganjar karena kan yang dianggap bakal capres yang cukup kompetitif kan Mas Ganjar gitu. Jadi kalau kita lihat dari sisi itu, apa namanya, pemilih yang kecewa ini kebanyakan adalah para pendukung Jokowi, para pendukung yang kebanyakan mendukung Ganjar gitu. Jadi Oke. wajar kalau kemudian secara elektoral itu membuat mereka menjadi minimal ragu atau mengalihkan dukungannya dari Mas Ganjar ke calon yang lain.